Kisah penurunan wahyu pertama. Sebelum kedatangan Islam, penduduk Mekah menyembah berhala sebagai tuhan mereka. Kamu tahu, Sihab, dulu Mekah lain. Ratusan patung berhala mengelilingi Kaabah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, baginda telah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghampaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Semasa di Gua Hira, Malaikat Jibril telah mendatangi Nabi Muhammad dan memberitahu bahawa baginda telah diangkat oleh Allah untuk menjadi Rasul bagi sekalian umat manusia. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak Malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamak. "Bacalah," perintah malaikat. "Aku tak tahu membaca," baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang maha kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui." Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, "Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril." Muhammad cuba berpaling, tapi ke mana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya, "Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril." Sebaik saja malaikat itu haib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Nabi Muhammad berasa sangat takut. Lalu baginda menceritakan segala apa yang telah berlaku kepada isterinya, Khadijah. Khadijah kemudiannya membawa Nabi Muhammad pergi berjumpa dengan sepupunya, iaitu seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. "Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan." Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, yang lain pun turut serta. "Aku asyik dengar kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad." "Tolonglah Abu Jahal." "Tapi dia mengajar sesuatu. Aku tak tahu apa yang diajarnya. Tapi anak angkatnya Zaid dah jadi pengikutnya. Dan juga sepupunya Ali." "Peduli apa? Yang lain tu hamba dan pengemis." "Tapi dia mesti dihukum." "Untuk apa?" "Kerana mengajar sesuatu yang lain." "Dengar sini. Jika pengikutnya orang yang berkuasa, kalau ajarannya membahayakan, aku akan ajar dia. Tapi dia Muhammad Abu Jahal. Al-Amin yang jujur." Nabi Muhammad telah menjalankan kegiatan dakwah secara sulit atau secara senyap-senyap selama 3 tahun. Pada ketika itu, baginda hanya berdakwah kepada orang-orang terdekat sahaja, seperti keluarga,
sahabat dan jiran tetangga. Dan pada ketika itu juga, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam telah dijadikan sebagai pusat untuk baginda berdakwah. Selama 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebar Islam secara rahsia. Pada masa itulah Siham, ayah dapat tahu tentang ajarannya. Apa betul ke kita buat ni? Mak mesti dengar. Kita takkan apa-apa jadilah. Masuk. Cepat. Malam ni lagi ramai. Terima kasih, Jafar. Kau pergi mana setiap malam? Untuk mendengar ajaran peseru Allah. Gembira rasanya mempelajari Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya Al-Quranul Karim memperdengarkan kata-kata yang sungguh indah. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemooh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu. Ramai memeluk agama Islam pada malam itu. Kami mengucap 2 kalimah syahadah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Apa kamu nak kata tentang Muhammad dengan ajaran tak berbahayanya? Anak saudara kita menentang kita, Abu Talib. Kita pun percaya pada Tuhan yang maha kuasa. Ya, benar. Tapi kita tak kata yang lain tu tak ada kuasa. Apakah ancamannya? Yang mendengar ajarannya cumalah yang miskin dan yang lemah. Bukan semuanya. Yang menyertai mereka antaranya ialah Abu Bakar. Memang ya, kawan baik Muhammad telah meninggalkan kita. Dia tu cuma seorang. Tidak. Dialah satu-satunya punca yang mesti kita hapuskan. Memang benar. Jika ajaran Muhammad diterima ramai dan semua Tuhan dihapuskan, tak ada lagi penziarah. Dan kalau tiada penziarah, maka akan habislah kita semua. Antara orang yang awal memeluk Islam ialah Khadijah, isteri Nabi Muhammad. Yang kedua Ali, sepupu Nabi Muhammad. Yang ketiga Zaid, anak angkat Nabi Muhammad. Dan yang keempat Abu Bakar, sahabat baik Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq telah menyebarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau, iaitu yang pertama Abdul Rahman bin Auf, yang kedua Uthman bin Affan, dan yang ketiga, Talhah bin Ubaidillah. Okey, itu sahaja kisah mengenai dakwah secara sulit pada hari ini. Sekian, terima kasih.